Tuan-tuan, Rio, sejak semalam sampai hari ini, kisah ada cubaan nak menyerang saya di satu program di Taman Medan Kuala Lumpur semalam. Semalam kita mengadakan program di Lubuk Pas Taman Medan, sebelah sebuah masjid yang mereka kontrol, yang setiap hari mereka gunakan corong dan pembesar suara masjid maki hamun orang Melayu yang tak sokong dia tiap-tiap hari. Jadi orang kampung dah muak, minta tolonglah datang, siapa-siapa juga tolong datang, tolong perjelaskan apa isu sebenarnya. Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Najib, turun tahun lepas nak beri agihan kepada masyarakat di situ. Mereka tutup masjid tu, tak bagi dia masuk sembahyang. Tu nak cerita totok mereka ni. Datuk Dr. Hassan Ali cuba mengadakan ceramah di tempat yang berdekatan, kena bu. Mereka kacau, mereka menyalak sampai dia tak boleh bercakap. Saya kata tak apa, saya pergi. Saya pergi, insyaAllah. Dan sebetul kebetulan saya pergi, imam baru habis sembahyang setelah mereka mengadakan ceramah kuliah maghrib. Daripada maghrib sampai 9:30 malam, dia lambatkan supaya orang tak boleh datang ceramah. Saya tengah lalu di masjid tu, saya terdengar doa dia. Doa dia, Allahumma khtim lana bihusni khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kematian, bukan mati dalam keadaan yang buruk. Saya ambil itu sebagai soalan. Saya tanya soalan, kita semua akan mati. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kita semua akan mati. Tuan-tuan depan saya ni akan mati. Alih-alih lipas celah-celah pokok tu pun akan mati. Mati saja, mati saja seorang manusia, soalan pertama yang dah bocor 1400 tahun, soalan yang pertama akan ditanya malaikat bukan anta fathul Putrajaya, engkau berjaya pergi Putrajaya tak? Anta majoriti berapa syekh tak? Anta dapat undi Kristian berapa syekh tak? Anta dapat sokongan daripada bukan Islam tak? Malaikat tak tanya soalan tu semua. Malaikat tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapan dia mudah. Jawapan dia empat huruf saja. Alif lam lam ha. Allah. Itulah jawapan. Jawapan yang dah bocor 1400 tahun lebih dah. Dan kita semua tahu. Cuma saya tanya soalan kepada mereka semalam, kalau kamu jawab Allah, maka malaikat akan tanya balik. Malaikat akan tanya, Allah mana satu? Malaikat akan tanya, Allah mana satu? Kamu jangan terkejut kata, eh pasal apa tanya soalan tu? Malaikat akan bagi tahu, kerana di dunia dulu kamu kata Allah Islam ada, Allah Kristian ada, Allah mana satu? Saya kata soalan tu pun tak lepas nak jawab, macam mana kamu nak jawab soalan lain? Boleh kamu ingat bila tak boleh jawab tunjuk ni ada Nik Aziz sign borang masuk syurga dah, boleh kamu tunjuk tu? Malaikat akan kata Nik Aziz pun tengah kena soal sebelah tu. Yang itu yang dia menggigil, sebab tak ada alasan langsung. Tidak ada alasan langsung untuk mereka menghalalkan tindakan itu.
semata-mata kerana berkiblatkan Anwar Ibrahim yang gila nak kuasa, gila nak pergi Putrajaya, gila nak jadi Perdana Menteri, dia jual semua. Termasuk dia kata Kristian boleh pakai kalimah Allah kerana dia nak undi Kristian. Saya nak tanya kawan-kawan dalam PAS, termasuk yang saya tanya semalam, sebab tak boleh jawab tu yang menggigil sampai nak menyerang. Saya tanya mereka, atas alasan apa kamu bagi, kamu redha setuju Kristian pakai kalimah Allah? Atas alasan apa? Anwar Ibrahim pasal dia gila nak jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim pasal dia gila nak kuasa, Anwar Ibrahim pasal dia gila nak pergi Putrajaya, dia sanggup jual apa saja. Yang kamu ni, kamu yang kata mengaji ni, kamu yang kata ikut kitab ni, kamu ni, kamu yang kata geng takbir, 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 kamu takbir apa? Saya tanya alasan. Tuan-tuan, saya lawan Anwar Ibrahim dalam isu kalimah Allah walaupun saya ahli parlimen PKR, sebab kita tidak boleh guna alasan tahallus siasi, kita tak boleh guna alasan maqasid syara'iyah atas alasan tahalluf, asal atas alasan maqasid kita kata kita boleh bagi Kristian pakai kalimah Allah kerana nak undi dia. Tak boleh, sebab kalimah Allah isu akidah, kalimah Allah isu tauhid, isu iman yang kita sambut. Kita sambut malam ni peristiwa Isra Mikraj, peristiwa menguji keyakinan, keimanan umat Islam, percaya atau tidak kamu kepada Islam. Saya lawan Anwar Ibrahim, tuan-tuan, kerana pada saya mesti ada batasan antara politik dengan akidah. Apabila politik bertembung dengan akidah, kita mesti utamakan akidah. Kalau disebabkan akidah, kita perlu lawan kawan kita sendiri, kita lawan. Kalau kita disebabkan akidah, kita perlu tentang kawan sendiri, kita tentang, kerana kiblat kita ialah Allah, bukan manusia.